Ya, ini sedikit tentang penjelasan perbedaan antara JavaMesh dan Webbing ya. Pertama-tama kalau JavaMesh itu panjang-panjang dan renggang. Ya, panjang-panjang daunnya, renggang, nanti kalau udah full air itu panjang-panjang banget. Nah, ini kalau Webbing ini pendek banget, pendek, rapet sekali. Kalau daun air itu ya rapat gini, paling merunduk ke bawah, dan beda ya, beda jauh sama JavaMesh. Sekilas sama, tapi kalau webbing itu lebih pendek dan merunduk, kalau apa itu tumbuhnya itu merunduk ke bawah. Ya itu. Terima kasih.